Oke guys, jadi kalau kalian belum tahu, Puding-Puding adalah maskot dari Brutal ya, basically kucingnya Malik sih. Cuman dia ini kabur mulu ya guys ya. Kemarin dia kabur 2 minggu dan gak pulang-pulang, dan dia udah dekil banget. Dan sekarang gue mau mainin dia dan pindahin kandang dia guys. Hey guys, ini udah setengah satu. Ini anak-anak baru balik makan. By the way, guys, hari ini guys kita ada misi untuk pindahin ini ya guys. Pindahin kandangnya Puding, karena di sini pojokan sini kita mau jadiin gudangnya kita guys. Sekarang kita kekurangan gudang, dan Puding ini solusi yang paling baik untuk Puding sih. Jadi dia pertama dia kan suka di kandang terus, kita nggak bisa bebasin karena dia kabur ya kan. Oh sama ini guys, sama tainya juga guys. Tainya dia tuh suka numpuk-numpuk guys, dan kita tuh kalau mau bersihin tuh kayak rada mager gitu, soalnya ribet gitu, harus masuk ke plastik dan lala-lala. Lama gitu, pokoknya dia ribet ya guys. Gue lagi bongkar-bongkar ya guys, lagi bongkar semua. Ini Puding ya, Puding. Ngomong halo dulu, Ding. Gitu, halo. Gitu. Ding, ngomong halo dulu ah. Sombong banget, guys. Anyway, ini gue mau pindahin dulu. Habis itu kita beresin dulu, guys. Nah, ini kandangnya Puding. Kita taruh toiletnya gue, guys. Yang di sini, guys. Toiletnya kita yang di kamar ya, guys. Nah, jadi ini ide paling cemerlang, guys. Nah, ntar Puding kita taruh sana, guys. Pojokan, guys. Nah, taruh situ ya. Solusinya itu bagus banget. Karena tau gak apa, guys? Pertama, biar Puding gak bisa kabur. Kedua, biar Puding tainya gampang dibersihin. Dan ketiga, guys, biar Puding bisa dilepas dari kandangnya. Jadi dia bisa muter-muter di toilet, terserah lah mau ngapain lah ya. Terus kita juga kurang tempat, guys. Maksudnya kurang tempat. Ini solusi sementara, guys. Dan habis ini, guys, habis kita pindahin, besok kita akan ini ya, guys. Kita akan bersihin si Puding lagi. Ya, Ding. Mantap kamera ya, guys ya. Oh my god, oh my god, oh my god. Ini dari kamar ya guys ya. Kandangnya apa, baju Asep kayak kandang kucing juga nih, lihat nih. Ya guys, pokoknya nih baju Asep nih dia nggak ada keranjangnya sendiri guys. Kita tarik aja nih guys. Oke, kita tinggal ke toilet nih. Kita tinggal masukin aja deh guys. Woohoo! Gua udah berhasil masukin kandangnya ke toilet ya. Sekarang kita tinggal masukin aja ke pojok dan kita akan kelar. Wow. Kelar guys. Guys, jadi sekarang kandangnya Puding di sini aja udah. Gue biarin situ aja biar bersih-bersih semua, gampang lah. Guys, Puding udah gue pindahin sini juga. Gue ngarepam guys karena gue kerjain sendiri susah. Berarti kita tutup ini juga. Kita akan tutup bagian sini untuk Puding. Biar apa guys? Nah, ini biar dia nggak kecipratan air kalau misalkan ada yang mandi. Sabar ya Ding ya. Ini sementara doang ya. Nanti kamu di GH. Di GH selanjutnya kamu ada kandang sendiri yang lebih OP, oke? Akhirnya selesai guys, gue udah bersih-bersih dikit. Ini udah gue tempel juga biar dia gak kecipratan. Ya kan, Ding? Nah, sekarang udah guys, ini kita udah kelar guys. Ini udah jam 1:30, capek banget. Nah, terus besok gue akan bawa dia ke salon ya. Lu liat aja, Ding. Lu jangan merem-merem aja. Lu tau, lu udah salah apa aja lu, ha? Cara kayak gini ya guys, liat nih, Puding. Tuh, Puding keluar dari kandang guys. Dia bisa muter-muter sekarang. Intinya guys, besok gue bawa Puding ke salon. Dan yeah, see you besok. Oke guys, ini sudah pagi. Dan hari ini kita bersama Tapa Kimi. Udah siang ya. Mohon maaf guys, udah siang guys. Ya yeah, anyway guys, kita ini udah mau pergi nganterin Puding ke salon ya guys ya. Jadi kita otw ke sana aja langsung ya. Bisa gak ya? Semoga masih buka ya. Ini gimana? Ada kan yang tempat dia yang kandang? Ada dong, santai aja guys. Selamat pagi Puding, apa kabar? Langsung rebahan. Enak kan di sini kening ya? Enggak cayaan sih lu, gue pindahin sini enak kan, lu bisa keluar-keluar jalan-jalan, muter-muter. Ini ada ya. Ada yang masuk deh. Terpaksa. Sebelum kepala dulu atau pantat dulu? Kalian perlu lagi. Si kucing paling pasrah. Udah, berangkat ya Ding ya. Oke guys, sekarang kita mainin Puding dulu. Kedua kalinya ini part 2 nya ya guys. Karena dia kabur lagi. Gila. Kita mau buang nih. Sebenarnya Puding masih dendam sama gua. Karena kemarin dia gua cekek, pernah dia nangkepnya di gua cekek. Dia mungkin benci sama gua gara-gara
Itu gue bilang tadi, gue cekek dia guys, parah ya, gue nangkep tadi, gue cekek ya gimana ya, cakar. Ini mana? Gue cakar nih. Kelihatan gak? Nah, kelihatan tuh, cakar. Cakar, bah. Ya enak guys, karena dia sebenarnya kalau dia bebas juga, kasihan juga, malah kurus. Iya, gak makan dia. Gak makan, malah gak makan loh, kasihan. Ya, kayak jadi kayak serba kasihan semua. Iya, bingung juga. Iya, bingung juga, kita kandangin, dia stres. Kandangnya stres. Kita lepas, dia happy. Tapi jaminannya, patah. Jaminannya kalau dikandangin, dia makan enak. Terlalu bebas. Ngejablay mulu. Makannya gak teratur, begadang mulu. Nah, ya gimana guys, gimana? Jablaynya nih guys, yang dimaksud tapak nih guys. Nah ini dia nungguin tuh puding tuh, gila setia banget ya guys. Tuh tidurnya sampai pulas banget lagi. Jadi kita berangkat dulu ya, berangkat dulu pak. Berangkat, ya, berangkat. Gila nih tapak nih, nemenin gue mulu nih guys. Dulu gue kemarin. Dia berapa hari? Hah? Dia berapa hari? Sehari doang, cukup kok. Berapa jam doang? Oh gue kira nginep. Ya gak ding. Muka lu jangan bete mulu, napsi anjing. Guys kita udah nyampe ya. Ini udah nyampe ya. Berapa kilo aja? Empat. Jadi gitu ya ding ya. Gue tinggal lu dulu ya. Puding udah kita masukkan ke sana. Udah. Sekarang kita OTW cabut ya guys ya. Balik. Nanti tinggal balik, nunggu balik. Aja selesai. Ya, nunggu selesai kita lihat puding ntar bulunya putih lagi. Habis itu kabur lagi. After before. Habis itu kabur lagi. Habis kita cuci lagi. Ngaplay lagi. Iya, ngaplay lagi. Semuanya bagus. Nah, cukup. Oke guys, kita udah ada kabar dari pet shopnya bahwa puding udah selesai dimandiin, ya nggak pak? Dan makan segera diambil. Maka harus diambil ya, nih Mata mau pergi. Dia sombong guys, mau nemenin gua. Nah, masa menemani dia keluarga anjing nih, anak adopsi anak anjing. Rame banget anjing, anjing. Baju putih semua lagi guys. Lu bayangin, abis dicuci keluar. Oke guys, ini sekarang udah sore. Sekarang tapak, gua gak tau kenapa tapak pake ginian guys. Dan gak masuk angin. Intinya kita mau jemput puding dulu ya. Kita mau jemput puding karena puding udah selesai katanya. Nah, yuk berangkat. Woohoo. Kita udah ambil puding guys sekarang guys. Ini guys, puding udah mati, udah bersih, sudah wangi. Semuanya sudah wangi guys. Mari kita cabut dari sini adik-adik. Ngapa? Cer, gas. Guys. Puding sudah wangi. Guys, baik guys. Guys, puding sudah balik lagi guys. Dan akhirnya guys, akhirnya puding udah nyampe rumah. Sudah di kamar mandi. Jadi ya, kita sudah kembali ding. Ya enggak? Lo seneng gak lo? Hah? Gua tau lo udah mau gua lepas banget ya. Set, keluar. Santai gaming. Coba kita lihat dulu guys. Bah, udah kinclong guys. Udah enggak burik lagi guys. Jadi nanti gua isi pasirnya puding biar dia bisa berak dengan wangi setidaknya ya guys ya enggak. Ini ya, ding. Ini ya gitu ya guys ya.